sebenarnya latihan sih harus kalau bisa nggak, kalau bisa ikutin programnya ABC. Cuma kalau capek ya saya juga bilang ke pelatih kan, oh saya nggak kuat, mau istirahat. Harus istirahat, nggak boleh masalah sekarang. Jadi kalau sakit ya drop, naikinnya lagi lebih susah. Kalau makanan ada pantangan nggak sih mas? Enggak, bebas. Untuk psikologisnya, mentalnya. Oh, boleh juga 2015 kan sama seperti sekarang berbeda juga tapi kita lagi olimpiade kita juga berpro. Nah kira-kira ngapain untuk tahun depan sebagai pengalaman apa yang kita bakal dijaga? Mungkin kita juga harus ngomong ke Pater juga sama pelatih gimana istilahnya evaluasi lah dari 2016 itu masih jauh sih. Tapi kalau Mas Hendra menilai evaluasi ini seperti apa sih Mas? Kalau ini kan sebenarnya hampir sama sebenarnya. Ya persiapannya ya 2015 ke 16 sekarang 19 sebenarnya udah tercapai juga nih kejaran ini ke 2020 ini mungkin fokusnya terus dijaga ya apa menjelang olimpiade ya. Tapi masih lama kan belum tahu juga yang ini. Kalau bayar ranking kan otomatis supaya Mas Hendra masih lama masih sampai April apapun bisa terjadi masih maunya stabil aja lah di kemenangan soal ini final apa ya? Ya, sudah mulai latihan pas sejak kejuaraan dunia kemarin buat recover ini seperti apa mas ke final open gitu apa tahu udah mulai langsung masuk program udah masuk program cuma ada sedikit treadmill atau sepedaan